Selamat siang semuanya. Kita sudah live di YouTube. MC mungkin waktu sudah menunjukkan jam 1. Mungkin dipersiapkan. Partisipan sudah mencapai 100. Sedang bergabung. Masih terus bertambah. Silahkan, MC. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Uh, selamat siang semuanya. Acara sebentar lagi akan kita mulai. Kita menunggu satu orang panelis lagi. Oke, okay. <laughs> sudah muncul panelis yang kita tunggu. Baik, uh, bagaimana untuk tim open house? Apakah sudah bisa kita mulai sekarang? Ya, Mbak. Sudah bisa ya, semuanya ya? Bagaimana Mas Ardi? Kita sudah ready semuanya ya? Uh, partisipan sudah 120. Uh, ya, mungkin sudah bisa kita mulai. Saya persilahkan kepada MC. Oke, untuk Mas Rijal apa sudah standby ya? Maaf Mbak, PowerPoint-nya sudah siap kan ya? Sudah saya sudah. Sudah. Oke, okay, siap. ah, sesuai yang uh, waktu itu sudah. Ya. Terima kasih Mbak. Ya. Baik. Oke, kalau gitu kita mulai saja untuk sesi kita pada hari ini karena partisipannya juga sudah lumayan banyak ya, Mas ya. Ya. Oke. Yang di YouTube sudah sudah stream juga ya, Mas Ardi ya? Ini apakah sudah di record, Mas Ardi untuk Zoom-nya? Untuk webinarnya? Uh, YouTube sudah stream, recording sudah on. Ya. Yeah. Oke. Okay. Baik kalau kalau begitu kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Rini Febriani dari Kantor Humas dan KIPUI. Jadi, pada hari ini saya akan menjadi moderator sekaligus MC yang akan memandu jalannya virtual session dari kelas internasional UI selama kurang lebih satu setengah jam ke depan. Jadi, acara ini diselenggarakan oleh Universitas Indonesia untuk berbagi informasi kepada calon mahasiswa UI, khususnya program kelas internasional. Telah hadir bersama kita pada siang hari ini para pengelola program kelas internasional UI untuk rumpun IPS yang kami hormati Ketua Program Studi Sarjana Psikologi Dr. Lucia R.M. Royanto MSI, MSP ED Psikolog. Kemudian ada Ketua, Pro Ketua Program Studi Kelas Internasional FEB, Bapak Isvan Diari Jafar MSOCSC. Kemudian ada Ketua Subprogram Sarjana Kelas Internasional Fakultas Hukum, Bapak Ari Afriansyah, SHMIL, dan uh, PhD. Oke, okay. dan uh, juga uh, pada hari ini sudah ada bersama kita teman-teman dari Humas Fakultas uh, Program Kelas Internasional yang ada di Rumpun IPS. Jadi, sebelum memulai acara, saya ingin um, membacakan sedikit tata tertib uh, acara kita pada hari ini. Jadi, acara kita pada hari ini adalah acara webinar, yang dimana hanya panelis yang uh, dapat muncul di layar mic peserta semua untuk partisipan akan kita mute ya. Jadi jika ada peserta yang ingin bertanya, silakan langsung uh, tulis saja di kolom Q&A ya, question and answer. Nanti kita di akhir sesi acara kita akan jawab melalui Q&A dan kita juga akan memilih uh, beberapa peserta yang bisa muncul ya untuk um, bertanya langsung kepada para narasumber. Nah, Oh yang ketiga juga kami meminta kepada bapak dan ibu audiens serta adik-adik calon mahasiswa baru UI silakan mengganti namanya eh, jangan menggunakan anonymous supaya nanti kami bisa memanggil <tuh> kepada penanya ya eh, silakan diganti saja nah diganti dengan nama kemudian asal sekolah ya terus juga kalian bisa tulis Uh, nama Anda, asal sekolah, dan prodi yang Anda minti di kolom chat ya, supaya kita tahu nih teman-teman dari mana aja nanti bisa kita sapa. Nah yang terakhir, uh, bagi pertanyaan yang tidak sempat dijawab live, uh, dari tim panitia juga akan menjawab secara langsung ya, secara japri, uh, secara langsung di kolom Q&A eh, teman-teman, nggak usah khawatir, insya Allah, baik begitu. Nah, uh, teman-teman, adik-adik calon mahasiswa baru UI, bapak dan ibu guru, bapak dan ibu orang tua calon mahasiswa baru UI, saya mengharapkan bapak dan ibu, teman-teman semua yang hadir di acara pada hari ini bisa stay tune sampai akhir acara dapatkan juga komprehensif ya. Jadi tidak separuh-separuh. Oke, okay? bapak dan ibu serta adik-adik saya -adik juga pasti sudah nggak sabar untuk mendapatkan informasi mengenai program kelas internasional. Jadi sebelum masuk ke paparan fakultas yang lebih spesifik, saya akan menyampaikan sedikit tentang apa sih program kelas internasional dan bagaimana sih cara masuknya, gitu. Baik. Wah sudah ada yang raise hand juga nih. Nanti ya de, Alma Hika Putri Sabina. Jadi untuk resen nanti setelah kita mulai sesi tanya jawab ya di akhir acara. Silakan mas untuk ppt-nya boleh ditayangkan. Untuk pollingnya juga mungkin bisa mulai di share ya. Oke baik ya untuk kelas internasional ui adalah kelas internasional adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia bekerjasama dengan uh, Universitas Mitra kita yang ada di luar negeri. Nah, program kelas internasional kita ini, um, untuk program kelas internasional kita ini, kita punya dua pilihan uh, program. Yang pertama ada single degree, yang kedua ada double degree. Untuk program single degree, kuliah akan dilaksanakan mayoritas di UI, jadi siswa hanya sekitar satu atau dua semester saja yang belajar di universitas mitra. Nah, nanti setelah lulus untuk program single degree ini juga mendapatkan gelarnya hanya satu saja gelar dari UI saja. Sedangkan untuk program double degree, kuliah akan dilaksanakan dua tahun di UI dan dua tahun di universitas mitra kita yang ada di luar negeri. Begitu. Nah, setelah lulus untuk program double degree ini, siswa akan mendapatkan dua gelar sekaligus. Satu gelar dari UI satu gelar dari uh, Universitas Mitra kita, jadi misalkan ambilnya di Fakultas Ekonomi, nanti dapat satu gelar dari UI sarjana ekonomi, kemudian bisa dapat satu gelar lagi dari Universitas Mitra, misalkan Bachelor of Commerce, jadi tergantung dari partner University atau dari program studi yang diambil ya tentunya. Nah, um, boleh lanjut next. Nah, ini fakultas atau uh, program studi apa saja yang ada di kelas internasional? Jadi, untuk program IPA di sesi yang tadi pagi, kita punya uh, fakultas kedokteran, kemudian ada fakultas teknik, kemudian ada fakultas uh, ilmu komputer, dan yang terbaru kita ada fakultas kedokteran gigi. Nah, sedangkan di fakultas di rumpun IPS kita ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Psikologi, kemudian ada Fakultas Hukum dan kita juga ada Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, lanjut. Silakan lanjut, Mas. Nah, selanjutnya ini adalah pilihan dari partner university dari program kelas internasional Universitas Indonesia. Jadi pilihan partner university kita cukup banyak tersebar di berbagai benua mulai dari benua Eropa, kemudian Asia sampai ke Australia dan New Zealand itu kita banyak pilihan. Jadi untuk pilihan partner university ini Bapak dan Ibu, teman-teman bisa memilih sesuai dengan minat. Jadi bukan fakultas atau universitas yang memilihkan, tapi Bapak dan Ibu bisa memilih. Tapi tentunya setiap partner ini memiliki requirement sendiri-sendiri ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi di sesi pemaparan fakultas. Ya, jadi ada requirements yang harus dipenuhi ketika Bapak Ibu atau adik-adik sekalian untuk bisa lanjut ke partner university. Oke, lanjut. Apa sih keuntungannya ketika mengambil kelas internasional UI? Nah, yang pertama itu adalah dari segi biaya pendidikan. Tentunya apabila mengambil kelas internasional UI, biaya pendidikannya akan lebih murah dibandingkan harus ambil full dari luar negeri, gitu. Jadi dibandingkan harus kuliah di luar negeri full akan lebih murah apabila mengambil kelas internasional UI karena untuk program double degree saja kuliahnya akan dilaksanakan dua tahun di UI yang yang dimana biaya pendidikannya akan menyesuaikan dengan biaya pendidikan UI baru dua tahun kemudiannya melanjutkan ke partner university menggunakan biaya pendidikan di partner university nah yang kedua untuk kelas double degree gelar yang didapatkan adalah dua jadi satu gelar Halo. dari UI dan satu gelar dari partner Halo, university bisa pak jelas oke okay. Ya, jadi itu keuntungan yang kedua. Nah, yang ketiga, tidak perlu melakukan foundation year atau preparation year. Mungkin Bapak dan Ibu sudah survei, ya, langsung kalau belajar di luar negeri. Itu biasanya ada yang namanya foundation year atau preparation year, yaitu sekitar satu tahun. Nah, kalau di UI, mengambil kelas internasional, meskipun nanti akan belajar di luar negeri, tidak perlu ambil preparation year atau foundation year tersebut gitu. Nah yang keempat mungkin untuk orang tua yang khawatir mungkin anaknya ah, masih kecil ya, baru lulus SMA atau tahu harus ke luar negeri kayaknya nggak tega. Nah mungkin ambil kelas internasional ini bisa menyesuaikan diri dulu dengan kehidupan perkuliahan di kampus, ya anaknya juga sudah lebih mandiri, ya baru nanti dua tahun kemudian kalau yang ambil double degree baru berangkat atau mungkin tujuh semester kemudian untuk yang single degree baru berangkat ke luar negeri gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini biaya pendidikan. Ini kira-kira range biaya pendidikan untuk kelas internasional UI. Nah, untuk biaya pendidikan ini, variatif setiap fakultas memiliki biaya pendidikannya sendiri-sendiri. Jadi, nanti juga untuk biaya pendidikan ini akan dijelaskan lebih lengkap lagi di sesi pemaparan oleh fakultas sampai ke berapa sih kira-kira biaya hidup atau living cost yang harus dipersiapkan ketika Bapak dan Ibu menyekolahkan anaknya di kelas internasional UI. Ya, lanjut. Nah, gimana cara masuknya? Yang pertama harus lulus SMA, ya. untuk lulus SMA ini boleh lulus dari SMA yang menggunakan kurikulum nasional atau bisa menggunakan kurikulum Internasional atau SPK, sekolah perjanjian kerjasama, atau yang biasa kita kenal dengan International School. Jadi, untuk requirements-nya harus lulus SMA, ya. Jadi, nilai lulusnya itu tidak kita perhitungkan, nilai UN itu tidak kita perhitungkan. Tapi syarat mutlaknya adalah harus lulus SMA. Lanjut, nah untuk jalur masuknya sendiri kita ada dua, ada SIMAK UI, jalur ujian tulisnya, dan ada talent scouting untuk jalur undangannya. Untuk jalur undangan itu biasanya kita laksanakan di awal tahun, jadi yang pertama itu ada jalur undangan, lalu yang kedua ada jalur ujian tulis SIMAK UI, jadi kalau seandainya tidak diterima di jalur undangan, masih ada kesempatan lagi untuk ikut jalur ujian tulis SIMAK UI. Nah, untuk persyaratan tambahannya itu adalah TOEFL ataupun IELTS. Nah, untuk toefl sendiri kita mensyaratkan TOEFL yang kita terima itu harus yang bersertifikasi ITS. Sedangkan untuk IELTS sendiri kita mensyaratkan untuk IELTS yang kita terima harus bersertifikasi Cambridge. Jadi bebas silakan ambil di mana saja untuk TOEFL dan IELTS-nya selama bersertifikasi I.T.S atau bersertifikasi Cambridge untuk IELTS. Untuk minimal nilainya sendiri, setiap fakultas itu variatif. Nanti akan dijelaskan di sesi uh, pemaparan fakultas ya mengenai berapa sih jumlah minimal TOEFL yang diharapkan. Oke, lanjut. Nah di era pandemi se uh, yang sebelumnya, Mas, nah, oh nggak ada ininya ya. Uh, Oke, okay. jadi sebenarnya di antara ini ada satu slide ya Bapak Ibu ya, ada satu slide yang menyatakan bahwa di era pandemi ini nanti akan kami tuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu mungkin bisa dicek di situ untuk tim panitia juga mohon dikopas yang ada di slide uh, dikopas ke chat. Khusus untuk TOEFL ataupun IELTS, yang untuk TOEFL ataupun IELTS yang dapat, nah ya, benar ini yang dapat kami pergunakan juga selama masa pandemi. Jadi, mungkin Bapak dan Ibu, teman-teman di sini, ada yang belum sempat mengambil TOEFL ataupun IELTS atau belum memiliki TOEFL dan IELTS, kita juga menerima TOEFL ataupun IELTS online, ya, hasil dari TOEFL ataupun IELTS online. Dari uh, dua lembaga, yang satu dari LBI UI, yaitu lembaga Bahasa Internasional, yang kedua dari ITS.org. Jadi, silakan dipilih mau ikut ITS ataupun LBI untuk hasil online-nya. Kita terima, tapi selain daripada ITS dan LBI, mohon maaf sekali, kami tidak bisa menerima hasil TOEFL online. Demikian. Oke, nah ini adalah contoh-contoh dari sertifikat TOEFL ataupun IELTS yang kami terima, ya. Jadi, tadi saya ingatkan sekali lagi bahwa untuk TOEFL itu yang kami terima adalah yang bersertifikasi ITS, ya. Silakan lanjut. Ini adalah contoh sertifikasi TOEFL dan IELTS, ya. Lanjut, 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 lanjut. lanjut lanjut. Oke, kita juga menerima TOEFL prediction tapi hanya dari LBI UI saja. Jadi selain daripada LBI mohon maaf kami tidak menerima untuk TOEFL prediction. Nah, selanjutnya uh, untuk uh, selanjutnya ini adalah tentang talent scouting ya Bapak Ibu, teman-teman. Untuk talent scouting di tahun 2020 ini sudah kami laksanakan tanggal 3 Februari sampai dengan 6 Maret. Jadi talent scouting ini adalah seleksi <coughs> seleksi uh, berdasarkan nilai rapot dan prestasi yang teman-teman sudah dapatkan selama kul selama bersekolah di SMA mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Yang bisa mendaftar talent scouting itu adalah siswa dan siswi da, uh, SMA di tahun berjalan. Jadi ketika semester 5 kalian bisa mendaftarkan ma maaf di semester ke-6 kalian bisa mendaftarkan diri di Talent Scouting. Nah, untuk Talent Scouting ini memang hanya sekolah-sekolah yang terpilih yang diundang oleh UI untuk bisa mengikuti seleksi Talent Scouting. Tapi untuk sekolah yang belum diundang, tidak perlu berkecil hati karena uh, sekolah bisa mendaftarkan ya atau bisa mengajukan permohonan undangan Talent scouting nanti kita akan review, kira-kira uh, bisa atau tidak, kami berikan undang untuk mengikuti undangan talent scouting. Nah, kalau tidak, keterima boleh lanjut. Next, kalau tidak keterima talent scouting, masih ada kesempatan untuk bisa ikut SIMAK kelas internasional. Nah, SIMAK kelas internasional ini semua uh, tesnya akan dilaksanakan dalam bahasa Inggris ya pendaftarannya di penerimaan.ui.ac.id saat ini sedang uh, kita buka ya maaf itu sepertinya kepotong mestinya 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2020. selectionnya itu tanggal uh, 19 Juli ya, 19 Juli dan pengumumannya Agustus uh, 5 5 Agustus tahun 2020. Nah, untuk SIMAK ini sendiri teman-teman bisa teman-teman bisa lihat contoh-contoh soal SIMAK terdahulu di halaman simak.ui.ac.id Jadi nanti bisa kebayang ya seperti apa sih contoh-contoh soal SIMAK. Oke lanjut. Lanjut. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi pemaparan psikologi ya. Untuk sesi paparan psikologi akan disampaikan oleh Ibu Lucia. Kami silakan Ibu Lucia. Maaf Mbak ah. Rini tadi katanya akan ditayangkan tentang polling dulu. Hasil polling oleh Biro Humas tadi. Oke. Okay. Tadi polling sudah kami tayangkan sih, Bu. Oke, okay. uh, uh, baik ya, yeah, ya, yeah. baik Silakan. terima kasih ya. Ah, uh, selamat siang adik-adik sekalian. Good afternoon all. Uh, I'm from Faculty of Psychology. Saya dari Fakultas Psikologi. Saya Kaprodi uh, I'm the head of the uh, undergraduate program. And here in psychology, we have a collaboration with Faculty of Psychology, University of Queensland. We only have one uh, collaboration here because uh, right now the University of Queensland uh, is still the best in psychology. Jadi kami ini. Punya hubungan hanya dengan satu universitas, yaitu Universitas uh, di Queensland, University of Queensland, karena uh, memang saat ini yang terbaik di Australia uh, dalam bidang psikologi adalah University of Queensland. Uh, and in psychology, we offer double degree, that means if you are. Finish, uh, you finish your study, then you get a S.P.C Sarjana Psikologi and B.A. in Psychology. So uh, after after your name, there will be S.P.C and B.A. and it will be conducted in four semesters in U.E. and four semesters in UQ. Jadi skemanya ini adalah double degree program. Artinya kalau anda selesai Empat uh, semester di UI dan empat semester di UQ, Anda berhak untuk menyandang gelar SPC dan BA di belakang nama Anda. Next, nah, what is the requirement to continue uh, to UQ? So, after you finish with your 72 credits in UI. Then you can go to UQ, uh, but also, uh, in this case, you have to get a minimum IELTS and TOEFL uh, 6.5 for IELTS and TOEFL IBT 87. And also, you have to pass the medical examination to obtain a student visa. I think that's that's very common. and. After you finish your uh, your all your courses in Ue and UQ, then you have to write and submit a research article. After you uh, go back to Indonesia, so you have to uh, to write an article and submit it uh, in Uiana, and then you finish both degrees. Jadi uh, dalam hal ini. Uh, apa persyaratan untuk meneruskan di UQ itu Anda harus menyelesaikan 72 kredit yang ada atau 72 SKS yang ada di UI lengkap semuanya kemudian setelah itu Anda baru boleh berangkat tapi persyaratan IELTS dan uh, TOEFL itu harus dipenuhi. Jadi IELTS-nya harus 66 setengah lebih atau TOEFL-nya itu 87 Lalu, uh, untuk medical itu, seperti biasa, memang dibutuhkan. Kalau Anda ingin uh, berangkat ke Australia, harus punya student visa, dan itu harus uh, melalui medical examination, pemeriksaan kesehatan. Nah, setelah selesai di UI dan UQ, ada satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu harus menulis artikel yang diunggah ke UIANA. Nah, setelah itu semua beres. Artinya Anda bisa mengikuti wisuda, mendapatkan double degree. Di belakang nama Anda ada SC dan BA. Next. Now, how about the study cost estimation? The study cost estimation, it is only an estimation. So, it all depends on how uh, your lifestyle is. But uh, the admission, the tuition fee, uh, the overseas fee is approximately like this. It is in Rupiah. The admission fee is uh, 20 million, tuition fee per semester uh, 33 million, and overseas fee 2 million. That means if you are in uh, UQ, you still should uh, pay tuition fee for UE. Uh, that's about 2 billion. And the UQ tuition fee per year is about 364,610,000. And the living costs this is uh, approximately uh, 2,500 Australian dollars per month, but it all depends on uh, the lifestyles. And the student visa is 545 Australian dollars. Health insurance is 465 Australian dollars. And the flights is about 15 uh, million. So approximately the study cost is 1.5 uh, billion. Jadi untuk uh, study cost di psikologi ini totalnya kira-kira satu setengah miliar Tapi itu semua Tergantung pada gaya hidup ketika tinggal di Australia. Yang pasti untuk admission, untuk tuition, untuk overseas fee dan tuition fee itu kurang lebih sekian, ya. Dan untuk student visa, health insurance dan return flightnya itu tertulis di situ. Jadi totalnya sekitar satu setengah miliar. Next. Uh, in psychology, we offer we also offer scholarship uh, one hundred tuition fee waiver for four semesters. We uh, offer to two students, but uh, the students must compete. So the students who meet the minimum requirement are encouraged to apply and must go through a selection pr uh, procedure. For example, the minimum requirement GPA is. 3.5, and ours overall is a seven. And the students are evaluated based on academic achievements, not academic participations, and financial needs. Jadi di psikologi ini ada tuition wave untuk dua mahasiswa yang uh, diberikan melalui satu kompetisi. Jadi yang boleh mendaftar adalah mereka yang GPA-nya atau IPK-nya di atas tiga setengah dan IELTS-nya di atas 7. Kemudian mahasiswa juga dievaluasi berdasarkan selain prestasi akademik juga partisipasi di kehidupan sosial dan juga kebutuhan finansial keluarga. Jadi, berdasarkan itu, kita akan memperoleh dua mahasiswa yang bebas membayar selama di Australia, tapi tetap biaya yang di UI itu tetap ada, itu semacam maintenance ya. Jadi, untuk terus supaya namanya tetap ada di UI, karena nanti Anda akan lulus sebagai mahasiswa UI juga. Jadi, tetap harus membayar yang biaya di UI. Oke, okay. ya, saya rasa itu saja. Terima kasih. Oke, okay, baik. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Namun karena narasumber dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sedang berhalangan, maka kami kami putarkan saja video beliau yang menjelaskan PowerPoint tentang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Komunikasi. Silakan. Selamat uh, siang kepada para orang tua dan peserta uh, sesi. Uh, saya Inayah Rahmani, Ketua Kelas Khusus Internasional Program Sarjana Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, uh, Universitas Indonesia. Uh, dalam lima menit ini saya akan jelaskan uh, apa saja program uh, yang ditawarkan di KKI Komunikasi sekaligus siapa ya, undang mitra kita. Uh, program komunikasi uh, itu joint degree, jadi dua tahun di Indonesia di UI dan dua tahun satu setengah sampai dua tahun di universitas mitra uh, mitra kami adalah University of Queensland Australia di Brisbane, Curtin University di Australia. Uh, Curtin ini punya uh, tiga kampus, kampusnya di Perth, kampus Sarawak dan kampus Singapura. Uh, bagi mahasiswa KKI yang memilih Curtin itu bisa memi uh, bisa memilih atau merasakan lebih daripada satu negara dalam masa studi mereka, dan lulus dengan satu gelar Curtin University Australia. Mitra kita yang ketiga adalah Deakin University di Melbourne. Uh, jadi skemanya seperti ini, 3-4 semester di Australia uh, atau Singapura dan Malaysia, dan uh, 4 semester di Indonesia. Mereka akan lulus dengan gelar Sarjana Sosial. Uh, di bidang ilmu komunikasi uh, dan dari Australianya uh, BA BCommune, Commune Com, atau Bachelor of Creative Arts. Um, peminatan atau um, uh, pendalaman ya di uh, komunikasi UI ada uh, yang kami tawarkan adalah periklanan dan uh, hubungan masyarakat. Dua peminatan ini um, sedang bertransformasi ke arah digitalisasi. Jadi apapun peminatan yang dipilih oleh uh, mahasiswa akan ada mata kuliah yang memperdalam teknik-teknik komunikasi, strategi komunikasi dengan menggunakan media-media daring, karena industri pekerjaannya mengarah ke sana. Lalu, untuk University of Queensland, itu direkomendasi bagi mereka yang tertarik ke arah humas hubungan masyarakat dan media digital. Di sana, mahasiswa akan dilatih untuk memperdalam keahlian riset dalam digital media journalism, penulisan. Uh, ada beberapa mata kuliah iklan juga yang bisa diambil: uh, manajemen uh, kegiatan, atau acara komunikasi kesehatan, dan uh, interaction design. Uh, sebagai perbandingan, di Deakin University itu teknik-teknik uh, kreatif, lalu uh, keterampilan kreatif um, web design itu diperdalam di Deakin University. Maka, ada mata kuliah animasi, fotografi, jurnalisme, ada juga PR, uh, media digital, iklan, dan juga kajian film dan uh, desain komunikasi visual. Jadi, bagi yang punya ketertarikan uh, dalam kesenian, misalnya modern, uh, itu cocok ke Deakin University. Lalu yang ketiga mitra kami Curtin University itu kuat di uh, corporate screen production, journalism web media. Uh, program di Curtin juga kuat di uh, pemasaran, pemasaran sosial dan uh, corporate communications. Uh, di dalamnya juga ada PR, uh, komunikasi visual dan desain digital. Jadi masing-masing universitas tuh punya kelebihan dan strategi-strategi uh, kerja masa depan yang uh, berbeda. Ini adalah persyaratan untuk masing-masing uh, Universitas Mitra kami, uh, UQ itu minimal IELTSnya 6,5 uh, overall dan minimum untuk setiap kategorinya 6. Uh, dan mahasiswa harus menyelesaikan 72 SKS kredit di UI dan ini berlaku atas semua mitra kita. Kertin juga sama, IELTS uh, 6,5, minimum kategorinya 6. Uh, dan untuk dikin ada dualitas yaitu tes Inggris yang diorganisasi oleh perguruan tingginya sendiri. Jadi, uh, uh, Dually juga menyediakan pelatihan dan workshop. Jadi mahasiswa uh, punya kesempatan kalau uh, butuh proses belajar uh, terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam proses pembelajaran. Uh, ini adalah biaya. Tentu biaya ini akan naik dan turun. Jadi saya nggak akan terlalu dalam uh, menjelaskan hal ini naik dan turun dalam arti setiap tahunnya setiap mitra kami relatif atas banyaknya mahasiswa yang mendaftar atau berangkat itu bisa menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi tapi setiap tahun kami akan punya kebijakan sesuai dengan anggaran yang tersedia setiap awal semester kami akan membuka aplikasi beasiswa dan setiap mahasiswa akan diwawancara harus nulis surat motivasi dan juga setelah dapat keringanan biaya bagaimana ilmu ini bisa digunakan untuk Uh, masyarakat uh, sehingga uh, patut uh, pantas untuk mendapatkan keringanan. Uh, setiap universitas mitra juga menyediakan alternatif pembiayaan. Uh, untuk itu komunikasi dengan uh, prodi dan um, universitas mitra kami sangat penting dilakukan. Uh, dan yang terakhir uh, sekali lagi mohon maaf tidak bisa hadir secara fisik. Uh, mudah-mudahan dalam kondisi WFH malah membuka kesempatan untuk kontak langsung ya dengan versi digital ini um, kami menyiapkan uh, formulir uh, untuk bapak ibu dan juga mahasiswa jika punya pertanyaan lebih lanjut ke bitly kki underscore komunikasi qa seluruh uh, pertanyaan akan kami rekap dan akan kami kirimkan kepada email yang terdaftar uh, di uh, tautan berikut. Terima kasih banyak. Terima kasih juga atas panitia untuk kepercayaannya. Selamat siang. Terima kasih Mbak Ina ya. Meskipun tidak bisa hadir pada hari ini, tapi alhamdulillah informasinya sampai ya. Oke, uh, boleh kita lanjut lagi? Selanjutnya akan disampaikan informasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Pak Isvan Diari. Kami persilakan. kepada Pak Isvan Diary. Kami persilakan untuk menyampaikan paparan tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi mungkin kalau bisa dilihat Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini banyak sekali ya pilihan dari partner universitinya. Jadi teman-teman nanti bisa leluasa memilih mau lanjutnya ke partner university yang mana. Ya silakan Pak. Pak Irfandiary, maaf, suaranya sepertinya belum keluar. Iya, silakan Pak Is. Silakan Pak Is, boleh dimulai. Halo. Iya, silakan Pak Is, boleh dimulai. Halo, selamat siang Pak Is. Iya, silakan boleh dimulai untuk uh, paparannya. silakan Pak Is. Ya, halo, silakan Pak Is. Halo. Iya, silakan Pak. Halo, silakan Pak Is, boleh dimulai. Um, halo. Iya, silakan Pak. Um, Oke, okay, uh, Selamat siang uh, semuanya. Uh, saya dari, saya asumsikan semua bisa mendengar ya. Oke, okay, um, saya akan menyajikan untuk yang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi uh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis saat ini memiliki dua program dua track yaitu dual degree dan single degree. Nah untuk yang dual degree kami memiliki sejumlah partner, yaitu di Australia. Di sini ada ada University of Melbourne. Ini number one-nya saat ini di Australia. Kemudian UNSW, kemudian Queensland, dan kemudian ada University of Adelaide. Yang terbaru kami bekerjasama juga dengan University of dengan dengan ANU, Australia National University. Jadi kalau kita tahu bahwa ini lima ini adalah anggota dari group of eight yaitu universitas-universitas yang terbaik di Australia. Kemudian untuk Selandia Baru, kami memiliki Victoria University of Wellington. Uh, ini juga sudah memiliki tiga crown. Jadi kalau tiga crown itu di dalam internasional, ini adalah tiga akademi oleh School of Business, yaitu adalah EMBA, uh, kemudian ACSB, dan satunya lagi adalah EQUIS. Uh, kemudian untuk memiliki University of Amsterdam, Tilburg University, dan Groningen. Dan yang terakhir adalah di Inggris. Ini jadi saat ini ada 9, 10 ditambah dengan ENU yang baru uh, selesai. Kemudian ada ini uh, empat semester akan uh, di dan kemudian uh, kemudian 4 uh, saya kita partner jadi empat atau empat setengah ya, karena ada empat setengah itu bisa dimungkinkan dan tetap bisa berangkat dalam waktu setelah semester ke Karena persyaratan UI untuk uh, untuk lima semester itu ternyata hanya di 78 SKS. Jadi ada pilihan antara empat semester empat plus empat atau lima plus di, ya, tergantung kepada universitinya. Kemudian uh, uh, apa namanya? Gelar yang diperoleh adalah sarjana ekonomi dan bachelor of commerce. Itu kalau di uh, bachelor of commerce ini untuk di, uh, di Melbourne, kemudian bisa juga bachelor of economics, bachelor of uh, uh, business management, dan juga uh, bisa lagi kemudian bachelor of finance. Jadi banyak pilihan kalau di Australia dan Sandia Baru, kemudian kalau di, di Eropa semuanya bersama. Ini adalah bachelor of science. Uh, next, please. Oke, okay. nah untuk yang single degree. Ini ada kami memiliki juga single degree yang dibuka sejak tahun 2010 yaitu satu semester akan di luar negeri yaitu pada semester ke 6 dan di sini ada tiga pilihan yaitu financial economics ini pengampunya adalah di departemen of economics atau ilmu In ekonomi international business management ini bagi mereka yang mengambil jurusan management dan accounting bagi yang mengambil accounting untuk untuk perpindahan dari single ke dual atau dual ke single itu sangat dimungkinkan yang belum bisa saat ini adalah perpindahan antar jurusan. Jadi kalau mau ngambil IE, tidak bisa ngambil manajemen, tidak bisa pindah ke manajemen, atau ngambil akuntansi tidak bisa pindah ke IE, dan seterusnya. Nah, degree obtain adalah sarjana ekonomi dari UI. Kemudian, nah ini ada yang baru, yang kami tawarkan adalah dual degree. Ini menarik sekali. Jadi ini baru dibuka tahun ini, yaitu dual degree fast track. Jadi tetap saja mahasiswa harus satu semester ke luar negeri, tapi begitu mereka kembali, mereka punya pilihan, yaitu nanti pada akhir semester, ke uh, pada uh, pada akhir tahun ketiga, mahasiswa membuat pilihan, apakah mereka mau mengambil fast track, ataukah mau tetap mengambil jalur single degree. Jadi ini adalah jalur single degree yang kemudian bisa tetap berakhir dengan single degree, dengan satu gelar, atau bisa juga dengan mengambil uh, dua gelar. Yaitu kalau ini ada pilihan, yaitu yang pertama adalah fast track untuk S1, S2. Jadi uh, total ini delapan semester. Ini normalnya bisa diselesaikan dan jumlahnya adalah 144 SKS sama seperti pada program S1. Maksimum harus selesai dalam 10 semester. Jadi kalau 10 semester nggak selesai, maka uh, maka fast track-nya akan hilang. Berarti akan kembali lagi ke single degree. Dan ini fully merit dan kuota base. Jadi nanti akan sangat uh, dilihat dulu berapa banyak kuota yang dimiliki. Sehingga, dan ini tentu sangat tergantung pada siapa yang IP-nya paling bagus yang bisa masuk ke sana. Minimum IPK adalah 3,2 untuk masuk ke program Fast Track S1 S2. Nah jumlah SKS yang harus diselesaikan di KKI untuk S1-nya ini sangat bergantung pada berapa banyak yang di S2-nya. Kami memiliki sederetan pilihan S2 dan itu ada yang 36 SKS, ada yang 38 dan ada yang 40 SKS. Berarti berapa yang di UI tinggal dikurangkan saja yang sorry berapa yang di S1 tinggal dikurangkan saja dari 144 dikurangi. 36, 38, atau 40 SKS. Nah, ini berlaku untuk semua gelar master atau magister program, kecuali yang nggak bisa adalah mengambil MM eksekutif. Ya. Ini nggak bisa dilakukan strike, tapi untuk MM yang biasa itu bisa dilakukan kemula Um, uh, pasca sarjana uh, di bidang PPI yang sifatnya non reguler tapi ada denda semuanya bisa nah apa uh, yang diperoleh yaitu pertama adalah sarjana ekonomi dan juga yang kedua jadi bisa di kalau mengenai PKP dan ke pembangunan MEKK kalau lebihnya di magister ekonomi Uh, Mak uh, MSM di uh, ilmu manajemen, MSc kalau di pasca ilmu ekonomi dan MSak kalau di pasca kajian akuntansi, banyak sekali ya. Oke okay, next, oke okay, next please. Nah yang yang fast track yang ini juga menarik. Ini memang biasanya berani ngambil ini tentu mahasiswa yang IP-nya sangat tinggi ya. Jadi ada saja mahasiswa yang IP-nya bisa 3,8, 3,9. Nah, silakan mau ikut yang seperti ini yang 3,5 ke atas. Ya. Kami masih akan godok lagi persyaratan IPK-nya karena ini cukup berat, yaitu fast track S1, S3. Jadi bayangkan Anda lulus langsung bisa dapat S3-nya. Ya. Jadi 10 semester atau sama dengan 144 SKS itu normalnya maksimum 12 semester. Jadi harus selesai dalam waktu 6 tahun ya, lengkap dari S1 sampai S3-nya. Berapa banyak yang harus diambil di KKI? Sangat tergantung di S3-nya. Nah, S3 programnya FEB itu jumlahnya 42 SKS. Jadi berapa yang diambil di KKI? Ya, selisihnya dari 144 kurang 42, berarti 102 harus diselesaikan di program S1-nya. Sama ini fully dan quota base dan ini berarti dan ini bisa berlaku untuk semua program doktoral di FEB UI. Jadi apa nanti lulus dapatnya dua, yaitu SE dan doktor, jadi doktor dan SE. Nah, ini adalah fast track-nya di FEB UI. Um, sementara itu dulu, jadi nanti silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Is. Selanjutnya. Oh, ya. uh, ini adalah berikutnya adalah skema, tadi ada pertanyaan mengenai scholarship. Ini adalah skema-skema scholarship yang ditawarkan uh, beragam. Dan ini tentu untuk semuanya yang masih mengambil uh, dual degree ya. Jadi ada yang bentuknya seperti 50% tuition fee waiver di Melbourne, Queensland bisa 100%, Up to ya. Artinya bisa saja 25%, bisa 50, atau bahkan bisa 100%. Uh, kalau dia ya, dilihat ada tuition waiver dan ini bisa dilihat ya. Ada uh, Wellington, uh, Victoria University of Wellington, Amsterdam, Birmingham semuanya punya uh, program scholarship. Di luar itu biasanya mereka masih punya merit base, tetapi itu pada level universitas. Oke, okay, next please. Nah ini adalah ilustrasi mengenai berapa uh, uh, uang kuliahnya per, per tahun, gitu ya. Ini diambil yang untuk uh, di level di Australia. Ya, ini tuition fee-nya 41, mungkin sudah lebih murah karena sebetulnya sekarang sudah masuknya ke 42 43 44 ya jadi lebih mahal dari ini. Tapi ini sekedar ilustrasi saja. Kalau ngambilnya ke Australia, tentu kalau ngambil ke Eropa masih uh, secara living tuition fee-nya jauh lebih murah ketimbang mengambil di Australia. Kenapa? Karena Australia biasanya punya kebijakan untuk menaikkan uang kuliah itu 5% per tahun. Itu kebijakan dari pemerintah Australia sendiri. Oke, okay, next please. Silakan. Oke. Okay. Uh, itu bagian dari FEB. Nanti kita bisa uh, lanjutkan dengan dengan tanya jawab. Terima kasih. Oke, okay, baik. Selanjutnya, uh, pemaparan dari Fakultas Hukum yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Afriansyah. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Mbak Rani. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, um, Bapak Ibu. Ada uh, di sekalian, saya uh, perkenalkan, saya Ari Afriansyah. Saya saat ini adalah uh, Ketua Subprogram uh, sub uh, Kelas khusus internasional di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebagaimana tadi sudah dipaparkan oleh kolega saya di Fakultas Hukum juga ada program internasionalnya yang kemudian memiliki beberapa mitra ya di luar negeri sana di Belanda, di Jepang, di Singapura, Australia dan di United Kingdom. Perlu diketahui. Untuk bidang hukum sejatinya kami hanya mengadakan kerjasama di program S1, gitu ya. Tidak ada di program S2 karena memang kami belum mengadakan di sana. Dan karena ini hanya diadakan di program S1, maka bisa di apa namanya bisa diinformasikan bahwa kami lebih banyak memiliki kerjasama exchange student yang lebih banyak daripada uh, double degree ya seperti tercantum di sana memang kami saat ini uh, yang sedang running adalah uh, single degree program dan double degree program begitu ya. Sedangkan untuk yang fast track program uh, tahun ini uh, masih dalam tahap finalisasi tapi yang sangat uh, apa namanya yang uh, sangat positif ya, apa namanya responnya adalah dari sebenarnya belum terdapat sana yaitu dari Amerika Serikat, begitu Nah kalau saya bisa apa namanya bisa jelaskan skemanya, yang pertama adalah single degree, di mana memang uh, mahasiswa yang akan lulus dari program ini hanya akan mendapatkan uh, satu gelar <coughs> yaitu Sarjana Hukum. Nah, namun, uh, mulai tahun 2018, uh, program ini memiliki kewajiban, ya, kewajiban untuk melakukan uh, student exchange minimal satu semester. Artinya, untuk angkatan yang sebelum 2018, uh, untuk international exposure-nya atau atau uh, exchange-nya itu masih uh, dianjurkan, tapi mulai tahun 2018 itu sudah mandatory, begitu ya. Uh, sekali lagi, tidak hanya student exchange, tapi juga mahasiswa juga bisa diberikan kesempatan untuk study abroad. Bedanya apa? Antara exchange dengan study abroad, kalau student exchange itu memang sudah ada kerjasama resminya, sehingga uh, bayaran kuliahnya itu uh, mahasiswa hanya akan membayar tuition fee yang ada di uh, Indonesia. Begitu ya, jadi begitu uh, pergi ke luar negeri, dia tidak membayar lagi ke host uh, institusinya tapi kalau misalnya study abroad ya mahasiswa uh, mendaftar sendiri ke uh, universitas di luar negeri dan langsung membayar kepada universitas yang ada di luar negeri yang dituju tersebut gitu ya. Lalu kemudian um, <tuh> untuk yang double degree uh, saat ini kami yang sudah berjalan itu adalah uh, dengan University of Canberra uh, dan baru hanya satu uh, dan ini uh, dikarenakan memang untuk Program atau ilmu hukum itu sangat challenging untuk menemukan sebuah double degree karena mungkin Bapak Ibu atau adik-adik sekalian dikarenakan dengan berbedanya sistem hukum satu negara ke negara yang lain ini mengakibatkan kita juga susah untuk mencari persamaan untuk bagaimana mahasiswa itu bisa mendapatkan dua ilmu dari dua legal system yang berbeda. Dan alhamdulillah kita bisa menembus itu dengan terobosan dengan University of Canberra. Saat ini baru ada satu yang sudah menyelesaikan, dan tahun ini insya Allah akan berangkat tiga lagi ke University of Canberra. Selain University of Canberra, sebenarnya kita juga sedang finalisasi join degree ini dengan Australian National University. Tapi sekali lagi, masih alot negosiasi untuk double degree-nya, tapi paling tidak dengan adanya apa istilahnya presiden kerjasama dengan Universitas Canberra, maka semoga kerjasama dengan ANU ini bisa diperlancar. Lalu kemudian yang akan kita apa namanya finalisasi lagi, yaitu dengan program Fast Track. Jadi program Fast Track ini kita harapkan mahasiswa lulus dengan single degree dulu tiga ya tiga tahun begitu ya kemudian langsung kita fasilitasi untuk S2 di mitra kita dengan apa namanya treatment yang khusus begitu ya. Jadi ada ada perlakuan atau perhatian yang diberikan lebih. Namun demikian tetap harus mengikuti standar admission daripada mitra kita. Dan perlu saya sampaikan juga sebagai bahan promosi begitu ya. Kalau dengan Australia atau UK memang itu jelas di sini tiga tahun, kemudian satu tahun di Australia atau di UK. Tapi kalau dengan rencana dengan universitas di Amerika Serikat, jadi pada saat mahasiswa memilih fast track, maka pada jenjang S1-nya dia akan melakukan exchange ya ke universitas di Amerika tersebut yang kemudian nanti akan jadi fast track satu semester. Lalu kemudian setelah lulus setelah selesai S1-nya langsung ke universitas yang kemarin dia melakukan exchange dan meneruskan S2-nya hanya satu semester lagi begitu. Jadi kita menyebutnya tiga setengah uh, plus setengah begitu. Artinya tiga setengah uh, tahun di Indonesia dan setengah dan satu semester di Amerika Serikat lalu kemudian meneruskan satu semester lagi di Amerika Serikat langsung dapat master begitu. Sekali lagi ini akan kita finalisasi tahun ini dan semoga apa namanya bisa lancar dan teman-teman yang single degree itu bisa memiliki pilihan lain untuk langsung meneruskan S2-nya di Australia, UK, ataupun di apa namanya Amerika Serikat. Nah khusus untuk double degree persyaratannya itu harus dipilih dari awal ya baik single maupun double degree harus dipilih dari awal karena memang paket Mata kuliahnya itu dibedakan antara yang single degree dengan yang double degree. Tentu double degree jauh lebih berat karena dia harus menyelesaikan semua mata kuliah wajib fakultas, ya itu dan harus lulus, ya harus lulus untuk bisa lanjut ke double degree. Seandainya dia ada yang tidak lulus, maka dia akan atau bisa convert ke single degree, begitu. Mengenai apa fee, tentu sama dengan kolega yang lain itu disesuaikan dengan mitra kita di luar negeri dan itu bisa diakses di websitenya masing-masing. Begitu. Uh, saya rasa sedemikian dulu, Mbak Rani. Mungkin nanti kita bisa sambung dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mungkin saya ingin ada sedikit pertanyaan untuk para narasumber kita pada hari ini. Jadi saya mewakili pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan kepada saya ketika kami Berso, me, apa, melakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah. Nah, untuk FH dengan FEB ya jadi untuk FH dengan FEB itu kan ada dua pilihan single dengan double. Nah, uh, untuk si untuk FH dan FEB apakah memungkinkan apabila ketika mendaftar ke UI itu mengambil yang single degree, tetapi di tengah perjalanan ternyata anaknya itu berubah pikiran pingin ngambil yang double, gitu. Apakah memungkinkan? Untuk pindah dari single degree ke double degree ataupun sebaliknya dari double degree ke single degree, ya. Silakan gimana Pak Is atau Pak Ari dulu yang mau jawab. Uh, izin Pak Is, uh, uh, saya tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk memilih uh, skema ini harus dilakukan di awal, begitu. Dan karena program double degree ini uh, dia harus menyelesaikan dalam waktu dua tahun, maka uh, yang bisa dilakukan adalah. Uh, pindahnya dari double degree ke single. Tapi kalau dari single, uh, dia belum tentu bisa karena dia uh, belum tentu mengambil mata kuliah yang memang dipersiapkan untuk double degree. Demikian. Nah. Oke. Okay. Ya, silakan Pak Is. Pak Is. Ya, Pak Is Vandiari. Halo Pak Is. Sepertinya Pak Is freeze ya. Jadi kalau di FH harus dipilih dari awal ya Pak ya tidak bisa pilih ya. Kalau di FEB bagaimana Pak? Oke, tidak apa-apa kalau gitu kita pindah aja dulu menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom question and answer dulu ya. Jadi ini ada pertanyaan untuk Fakultas Psikologi untuk Bulusia nih dari Audrey. Untuk ijazah yang diberikan dalam program internasional ini kan diberikan dua bentuk ijazah untuk Fakultas Psikologi. Apakah akan diakui di kedua negara, tempat universitas luar negeri dan dalam negeri untuk melanjutkan bekerja? Silakan Bulusia. Ibu ya, maaf masih di mute kayaknya. Ya. Ah, iya, untuk silakan. Ya. Uh, jadi kalau uh, untuk bekerja, ijazah itu bisa digunakan di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi banyak juga lulusan kami dari uh, UQ yang kemudian bekerja di Australia sendiri atau di negara-negara lain. Jadi itu uh, diakui secara internasional. Jadi setelah lulus, jangan lupa pulang ya bu ya berarti ya. So, betul. Betul. Soalnya... Kalau untuk dapat dua-duanya, SC dan BA-nya itu kan berarti harus nulis untuk uh, short artikelnya itu, lalu di submit okay. di UI baru dapat dua-duanya gitu. Oke. Okay. Nah, nanya ada yang tanya juga untuk fa uh, Fakultas Hukum. Jadi untuk uh, Lucia ya, tadi sudah terjawab ya, berarti ya pertanyaan dari Audrey bahwa bisa diakui ya untuk bekerja di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi intinya jangan lupa pulang ya untuk teman-teman yang nanti belajar di luar negeri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang bertanya tadi ke Fakultas Hukum ke Pak Ari. Apa yang dimaksud dengan fast track, Pak? Ya. ya, silakan. Tadi sebagaimana saya sudah sampaikan bahwa fast track itu adalah jalur untuk mempercepat mahasiswa menyelesaikan S1 dan S2-nya di universitas mitra kita di luar negeri, begitu. Jadi um, kan kalau di master di luar negeri itu umumnya satu tahun, begitu ya. Dan kalau untuk di uh, mitra kita di Australia maupun di UK, uh, mereka uh, hanya bisa memberikan uh, tadi apa special arrangement atau special attention untuk uh, pelamar dari lulusan FUI uh, KKI, begitu. Nah, tapi kalau untuk uh, mitra kita di Amerika Serikat, uh, mereka menawarkan tadi, jadi uh, master yang satu tahun tadi di breakdown uh, setengah semester selama dia melakukan S1 di UI, lalu setengah semester lagi setelah dia lulus dari UI. Makanya dia bisa uh, lebih cepat ya yang disebut dengan tiga setengah plus setengah begitu. Jadi uh, keluar negerinya dua kali, satu da dalam konteks uh, exchange, yang kedua, dalam konteks menyelesaikan S2-nya, demikian. Hmm, oke, okay. okay, jadi bisa menempuh uh, S2 dengan waktu lebih cepat, ya. Ya, yeah. kurang lebih begitu, ya, Pak. Ya, yeah. oke. Okay. Uh, terima kasih, Pak. Kalau gitu, kita lanjut ke pertanyaannya. Ke pertanyaan selanjutnya, oke. Okay. Oh, iya, yeah. masih nih, Pak. Untuk pertanyaan fast track nih, berarti masih untuk Pak Ari nih, untuk yeah. program fast track. Baik master ataupun doktoral, apakah tuitionnya berbeda? Jika berbeda, tambahannya berapa ya? Terima kasih. Uh, ya, untuk fast track uh, untuk ya sekali lagi itu mengikuti uh, fee dari uh, mitra kita uh, dan itu uh, tidak bisa kita pastikan berapa. Itu harus melihat daripada uh, apa fee yang tertera di tahun ajarannya tersebut. Begitu. Oh, iya, tidak, ada, tidak ada untuk doktor, hanya untuk master hanya untuk S2 ya berarti ya. ya Ada tambahan lagi Pak Masih tentang FH. Kalau di web pendaftarannya kok hanya single degree ya? Iya. Iya, memang untuk proses adminnya kita memulai dengan single degree. Nanti begitu masuk mahasiswa akan diberikan apa namanya semacam surat permohonan untuk nanti diatur secara internal dia akan masuk ke program mana begitu karena nanti akan disesuaikan mata kuliah apa saja yang harus diambil begitu karena untuk yang apa namanya untuk yang mengambil single degree dengan yang double degree dia mata kuliahnya berbeda jadi untuk mahasiswa yang mau masuk KKI memang untuk secara administrasi harus single dulu baru nanti di dalamnya diatur begitu oke okay, baik terima kasih Pak Ari kita pindah ke pertanyaan selanjutnya tadi ada yang bertanya uh, mana ya tadi Apabila sekolahnya belum diundang talent scouting, bagaimana caranya supaya bisa diundang? Tadi sudah saya sampaikan ya, untuk sekolah yang belum diundang talent scouting, silakan mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru, dikirimkan ke penerimaan.ui.ac.id, di situ dilampirkan profil sekolahnya, kemudian alumni eh, sekolah yang diterima di UI selama tiga tahun terakhir nanti data-data tersebut akan direview apakah sekolah tersebut bisa diundang untuk mengikuti seleksi eh, talent scouting atau tidak ya jadi jangan berkecil hati untuk sekolah yang belum diundang ya. karena silakan mengajukan ya jadi silakan mengajukan saja nanti akan kita eh, review lagi oke okay. Apakah Pak Is sudah kembali join dengan kita, Pak Isfandiyari? Sudah. Di monitor. Saya, tadi saya nggak bisa dengar suaranya. Sekarang okay. sudah. Oke. Okay. Saya sudah bisa dengar full. Tadi nggak. Sudah oke okay, ya. Suara. Okay. Tadi ada pertanyaan sudah. begini okay. Pak. Untuk FEB dan FH itu kan um, memiliki uh, ada dua pilihan single ataupun double ya, fakultas yang memiliki dua pilihan tersebut. Yeah. Apakah di FEB diperbolehkan apabila sudah di... Apabila mendaftarnya di program single degree, kemudian di tengah perjalanan perkuliahan, dia ternyata tertarik untuk pindah ke double ataupun sebaliknya. Apakah memungkinkan untuk pindah? Uh, sangat memungkinkan, jadi nanti bisa pindah dari single ke dua, dan sebaliknya dari dua ke single karena memang berangkatnya beda. Kalau yang dual degree dia berangkat pada akhir semester 4, sementara yang kalau yang single degree pada akhir semester 5. Jadi nggak eh, ada masalah dengan itu. Yang nggak boleh adalah pindah jurusan. Jadi dari ekonomi ke akuntansi atau akuntansi ke manajemen. Tapi yang sisanya nggak masalah. Oke, nggak masalah ya. Saya koreksi sedikit mungkin ya Pak, pindah jurusan boleh, tapi tes lagi. Ya. <laughs> Jadi pindah jurusan di UI boleh teman-teman, tapi harus ikut tes lagi. Ya. Jadi tes lagi bisa. dan nanti ya, itu iya, nanti bisa ditransfer uh, SKS-nya gitu ya. Betul, okay. itu pun kalau pelajarannya ada yang sama ya Pak ya. Iya, <laughs> betul. Oke, okay. kalau gitu ada pertanyaan lagi untuk Pak Is nih, untuk FEB. Uh, untuk Fast Track, bagaimana perbedaan mata kuliah S1 dan S2 sementara periode kuliahnya dalam waktu yang sama? Oke, okay, Fast Track itu diberikan khusus, jadi nanti ada persyaratan minimal, mahasiswa harus mengambil, kan total uh, total S1 itu 144 SKS. Nah, nanti S2 itu tadi saya katakan bervariasi, uh, dari uh, ada yang 36, ada yang 40, ada yang 32. Nah, nanti tergantung tadi ya, uh, ngambilnya di program magister yang mana. Jadi kalau misalnya pas tracknya, misalnya program S2nya 40 SKS, berarti yang sisanya itu yang dia ambil di, di KKI. Jadi artinya nanti ada mata kuliah yang dia ngambilnya di kelas misalnya dia mau nulis uh, skripsi kalau dia satu kan. Kalau dia ngambil fast track dia nggak nulis skripsi S1, dia akan menulisnya adalah pada S2. Jadi langsung uh, langsung menulis tesis di pada level magister atau master. Jadi, uh, nanti satunya lulus dong gitu ya. Jadi nanti jadi kuliahnya bukan berbarengan. Dia menyelesaikan dulu di di KKI-nya yang minimalnya dia selesaikan. Sisanya ya nanti tentu ada nanti ada perhitungan teknisnya mana yang akan di -wave ke S2-nya. Nah, jadi nanti mahasiswa pada semester 6 menjelaskan meng, apa namanya mengatakan oke okay, saya ke fast track nanti kita lihat. Oh, kalau persyaratan memenuhi dia berarti pada waktu dia bisa mengambil fast track. Jadi nanti tinggal diberikan uh, Kurikulum waiver ya, jadi mana yang nanti harus diambil di program S2-nya, mau kemana S2-nya nanti diambilnya di saat, gitu ya. Jadi prinsipnya okay. hampir sama dengan dual degree, bedanya kalau dual degree yang 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 ada ini adalah sama-sama pada level yang sama, jadi pada sama-sama pada level S1. Kalau fast track ini dia bisa mengambil S1, S2, dan bahkan S1 ke S3. Jadi lulusnya bisa doktor, tapi dapat SE. Nah itu kan sesuatu yang luar biasa ya dalam waktu yang kurang lebih nggak beda jauh dengan dengan kalau untuk S1 S2 bisa selesai dalam waktu sama 4 tahun gitu ya tapi dua gelar loh satunya master. Oke. Okay. Masih menyambung pertanyaannya, Pak, untuk program fast track-nya ini apakah program masternya dilaksanakan di UI atau di luar negeri? Nah, yang sementara ini yang kita kami punya namanya fast track-nya dengan di UI. Tapi kami sebenarnya sudah punya yang kami siapkan hanya memang karena kemarin pembicaraan Uh, berhenti sebentar karena memang ada perubahan secara mendasar pada kurikulum yang sekarang uh, dari uh, dari dari Mendikbud adalah kurikulum uh, Universitas Merdeka tadi sehingga kami melakukan perubahan yang cukup besar. Tapi memang kami sudah menyiapkan nanti dengan di luar negeri itu tiga uh, plus satu jadi uh, dua degree sama-sama pada uh, jadi dua degree-nya hampir seperti fast track. Cuma kalau fast track yang dimaksudkan di sini adalah sama-sama di FEB ya nantinya bisa saja ngambil di fakultas lain kalau tentu kalau fakultas lainnya sudah ini kan harus ngomong-ngomong dulu ya, tapi minimal di FBUI dulu yang kita bisa lakukan. Tapi nanti di luar negeri kami juga akan tawarkan misalnya dengan Essex University, itu mereka sepakat juga 13 .1. Jadi tiga tahun di FE, kemudian FEB, nanti satu tahun terakhir dia ngambil masternya langsung di Essex. Jadi lulusnya adalah dapatnya SE, MSC. Jadi fast tracknya bisa juga di dalam, bisa juga nanti di luar gitu ya kalau di luar berarti mengikuti seperti dual degree jadi nanti ada variasinya banyak sekali jadi ada yang ada yang dual degree yang sama-sama pada bachelor level ada yang nanti single kemudian ke sorry pada se dan kemudian ke master level jadi pilihannya nanti master levelnya bisa di bisa di ui di fe dalam hal ini bisa juga di luar negeri kami sebenarnya aim untuk bisa dengan karena dengan kampus mereka ini mahasiswa lebih bebas untuk ngambil kuliah di manapun jadi nanti tentu kami akan coba kalau misalnya dengan teman-teman di fakultas yang lain sepakat, oke okay, kita bisa arrange juga misalnya fast track-nya dengan fakultas lain. yang kita bicarakan di baru di FEB dulu ya gitu. Terima kasih. Oke, okay. menarik sekali ya, Pak, dengan adanya program kampus merdeka ini. Okay. Iya, sangat-sangat sangat, very challenging. Iya. Ini ada pertanyaan untuk semua narasumber. Jadi, apakah dari masing-masing Panelis bisa sedikit saja menjelaskan apa keuntungannya masuk kelas internasional dibanding reguler. Apa yang mungkin didapat di kelas internasional, tapi tidak di kelas reguler selain tentunya perspektif internasional. Terima kasih. Sebenarnya tadi ini sudah saya jelaskan ya keuntungan mengambil kelas internasional, mm -hmm. tapi mungkin mereka ingin melihat dari sudut pandang lain. Ya, silakan siapa dulu yang mau menjawab. Okay. Pak Is dulu mungkin ya, sekaligus. Okay, baik. Silakan Pak. Okay. Oke, okay, um, apa keuntungannya? Satu adalah ketika mereka mengambil di luar negeri bukan cuma sekedar perspektif internasional diperoleh, tetapi juga kita bicara net yang kita lihat adalah networking. Jadi, um, misalnya berlulusan yang kemudian kebingungan, kebingungannya tapi dengan tanda positif ya. Kebingungan karena banyak tawaran kerjaan, bukan kebingungan nyari ya. Jadi, misalnya ngambil akuntansi, ngambil Campbell aku Uni, balik, bingung, saya ditawarin sama Deloitte, saya ditawarin sama Uh, sama di uh, sama uh, the big four the top four semuanya nawarin semua saya memilih yang mana ya EY nawarin kemudian uh, Deloitte nawarin jadi kemudian direkrut uh, untuk menjadi tenaga pengajar di luar negeri ada satu mahasiswa kami lulusan yang kemudian bahkan sekarang ngajar di uh, di Queensland university uh, sekaligus dikasih phd-nya ada yang kemudian diberikan bahkan uh, langsung beasiswa full untuk mengambil di LSE. Kalau anda tahu LSI itu sangat-sangat uh, sangat apa namanya sangat uh, 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 sangat tinggi rankingnya ya. Jadi London School of Economics it's very tough dan dia dapat masternya uh, semuanya full beasiswa di LSI. Sekarang adiknya berumur 18 tahun hampir selesai S1-nya dan juga sudah dapat tawaran dari LSI. juga dan dari segala tawaran. Jadi uh, ada Peningkatan di dalam uh, ada augmentation, jadi ada leverage kemampuan karena dia bukan hanya memperoleh dari diri, tapi juga di luar negeri. Kalau uh, FA sendiri uh, semua Anda boleh cek bahwa partner -part di luarnya itu selalu kami pilih yang rankingnya di atasnya UI. Kenapa ya, masih di dalam? Ini bukan cuma serta efektif, tetapi juga leverage dalam kontak dari ketika pada pulang mereka cerita betapa mereka uh, mereka market itu menjadi sangat kompetitif kan dibanding lulusan di dalam karena itu punya kelebihan punya dua gelar tadi dan universitasnya kan sangat tributer, ya jadi sementara di luar negeri juga pun bisa terbuka di lulusan KI banyak kerja di luar negeri saya rasa itu kepada teman-teman di fakultas yang lain terima kasih Oke okay, baik selanjutnya silakan Mas Pak Ari atau Bu Lucia yang ingin menambahkan. Um, kalau dari bidang hukum uh, dengan program double degree ya uh, itu memudahkan mahasiswa kita untuk bisa beracara baik di Indonesia maupun di uh, Australia. Jadi kalau untuk jadi pengacara kan harus uh, uh, ikut ujian bar exam. Kalau kita kan advokat gitu ya. Jadi lulusan uh, kita maupun yang dari UC dia bisa punya license untuk di Indonesia maupun di Australia. Terima kasih. Oke. Okay. Silakan Bu Lucia, apakah ingin ditambahkan? Ya, yeah. yeah, jadi kalau di uh, ilmu psikologi itu sama dengan tadi Pak Is sampaikan, itu bisa expanding the knowledge, juga untuk networking ya. Uh, selain itu juga psikologi itu kan ilmu yang berkaitan dengan manusia. Jadi, kalau kita punya pengalaman uh, di luar negeri, itu kita paham tentang bagaimana berelasi dengan orang yang beda budaya, beda kebiasaan, beda kepribadiannya dengan kita, sehingga kita sebagai pribadi itu juga akan terasah. Lalu kalau kemudian dia nanti mengambil profesi sebagai psikolog, itu akan menjadi uh, satu kelebihan. Karena dia bisa melihat perspektif manusia yang berbeda dengan yang sehari-hari dia temui di Indonesia. Begitu. Terima kasih. Sedikit penambahan, Bu Lucia, mungkin ya, saya pernah dengar dari salah satu mahasiswa kelas internasional psikologi, katanya di UK juga banyak peminatan yang tidak ada di Indonesia ya, kalau nggak salah ya. Itu mungkin kelebihannya juga ya, seperti psikologi ya. lalu lintas ya, Bu ya. Uh, jadi expanding yang tadi saya sebut uh -uh. itu termasuk itu uh, psikologi lalu lintas kita ada, tapi yang yang mungkin beda sekali itu kayak neuroscience-nya itu hmm. memang mereka sudah lebih advance. Jadi kayak pengalaman mereka di labnya itu kalau di sini secara teoritis, kalau di sana mereka ke lab yang benar-benar neuroscience sehingga mereka diperkaya dengan pengalaman-pengalaman uh, seperti itu gitu. Oke, okay. itu menarik sekali ya. Jadi itu tadi kurang lebih keuntungan kalau ambil kelas internasional dibanding kelas yang lain di Universitas Indonesia. Saya saya sebentar lagi akan mengaktifkan fitur raise hand. Jadi nanti yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Tapi saya mau menjawab satu pertanyaan dulu dari orang tua dari Ibu Mary Yuniarni. Saya orang tua dari SMA N3 Jakarta tadi saat pemaparan oleh Mbak Rini bahwa tidak semua sekolah mendapat undangan PPKB atau talent scouting nanti diseleksi. Saya sebagai orang tua mengajukan agar SMA N3 Jakarta masuk dalam undangan UI karena kami tertarik mendaftar di FEB kelas internasional UI. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Alhamdulillah sepengetahuan saya SMA 3 Jakarta itu sudah di undang atau sudah mendapatkan undangan talent scouting Bumeri. Jadi nanti sekolah yang akan menentukan siapa-siapa saja siswa terbaik di sekolahnya yang berminat mau mendaftar kelas internasional gitu. Jadi nanti siswa dari SMA 3 uh, akan diikut sertakan dalam seleksi tentunya sesu sesuai dengan undangan ya. Misalkan undangannya 5 ya. Nanti sekolah akan menseleksi siapa 5 siswa terbaik. Baru nanti diadu dengan peserta dari seluruh Indonesia gitu ya. Jadi alhamdulillah kalau SMA 3 Jakarta setahu saya itu sudah mendapatkan undangan PPKB dan talent scouting. Jadi sudah terjawab ya untuk Bu Mary. Nah selanjutnya silahkan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya teman-teman langsung um, apa namanya raise hand ya. Sudah bisa ya Mas ya raise hand ya. Oke, okay, sudah ada yang resen. Oke, okay, sebentar saya lihat dulu. Oke, okay, ini gimana ya? Kok nggak bisa. Coba yang resen lagi, boleh? Kok saya tidak bisa melihat yang resen ya? Iya, ada dari Febrina Posuma Oke okay. dan Aldila. Oh, Oke, okay. oh iya, ini maaf 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 ini baru kelihatan. Oke, okay. uh, berarti ini dari atas dari yang pertama ya. Febrina Posuma silakan. Oke, okay. Febrina Posuma silakan sudah saya allow talk. Selamat siang, Ibu Febrina atau Mbak Febrina nih. Selamat siang, Mbak. Ya, oke, okay, silakan. Uh, Perkenalkan, oh. saya Febrina, bisa dipanggil Rina. Saya dari SMA mana ada Independent School dan saya ingin bertanya. Uh, ya, silakan. Jadi kalau misalnya di KKI kan itu um, the language itu kan emang dari bahasa Inggris ya. Um, apa mungkin dosen-dosennya juga will be like from outside, foreigner atau kayak semuanya dosen orang Indonesia? Terima kasih. Oke, okay. terima kasih, Febrina. Ya, siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Silakan Pak Is, Pak Ari, atau Bulus ya? Monggo, Bu, Lusia? Um, yeah. <mongga>, Bu <Lusia> <laughs> ya? Kalau di Indonesia dosanya orang Indonesia, tapi berbahasa Inggris. Kalau oh. di uh, kalau di UQ, ya berarti orang sana itu untuk di psikologi. Mungkin Mbak Ari ya. sama seperti uh, Ibu Lucia di Fakultas Hukum uh, sebagian besar memang diajarkan oleh uh, apa namanya dosen uh, Indonesia yang kemudian berbahasa Inggris. Namun demikian kita me, apa namanya memperkaya dengan banyak uh, apa namanya dosen tamu dan bahkan uh, ta, uh, UI sendiri me, me, apa namanya mendorong untuk adanya Visiting professors yang nanti akan mengasuh beberapa mata kuliah dalam beberapa semester juga, begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Bagaimana okay. Pak Is, mau menambahkan? Ya, ya saya rasa senada dengan Pak Ari. Jadi bahwa memang uh, sebagian besar memang pengajarnya dari dari uh, orang Indonesia sendiri, tapi kan mereka lulusan luar negeri semua. Jadi um, apa namanya ini juga bagian yang penting karena kita bicara mengenai uh, dalam pengajaran tadi secara pedagogi itu ada masalah juga dengan kita bicara juga dalam konteks uh, pemahaman mengenai budaya gitu kan. Jadi ketika masih di Indonesia, mahasiswa akan paham budaya Indonesia sekali lalu interaksi dengan para dosennya yang juga orang Indonesia kebanyakan. Tapi tadi seperti Pak Ari katakan bahwa memang ada program-program di mana kita mengundang misalnya uh, apa namanya general lecture langsung dari luar. Saya rencananya juga akan uh, apa maafkan, melakukan streaming nanti dengan di luar sehingga nanti ada satu dua session yang bisa dilakukan diberikan oleh dosen-dosen yang langsung dari dari partners university ya gitu. Dan itu terlihat di dalam lapangan pekerjaan di mana lulusan dari KKI sendiri memiliki kelebihan karena satu, dia memiliki kelebihan di dalam dia paham budaya basa, budaya Indonesianya sendiri. Kalau Anda lihat misalnya Citibank itu sekarang prefer yang kalau untuk S1 lulusan dari Indonesia kenapa? Ini nggak ada masalah dengan budaya gitu ya. Jadi tidak ada culture uh, culture shock antara nanti ketika dia lulus gayanya so asing tapi padahal dia berada di Indonesia. Jadi dia paham budaya Indonesia, tapi dia punya akumulasi pengetahuan yang diperolehnya dari di dalam negeri dan di luar negeri. Jadi kombinasi menjadi lengkap. Gitu. Pada waktu nanti dia di luar, ya dia akan mendapatkan di sana. Karena gayanya pasti akan berbeda antara satu universitas dengan yang lain. Itu Febrina ya. Oke, okay, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Thank you. Yeah. Oke, okay, terima kasih Febrina. Oke, okay, selanjutnya uh, kita jawab pertanyaan selanjutnya. Adela, Adela RDRS. Ya, yeah, silakan Adela. Halo, selamat siang Adela. Sudah bisa? Selamat siang Adela. Halo, selamat siang Adela. Adela silakan di-unmute kalau ingin bertanya. Gimana? Atau tidak ingin bertanya? Oke, nggak apa-apa. Kita lewat ya, kalau gitu untuk pertanyaan yang selanjutnya. Aldila Permata, ini Ibu atau Mbak nih? Silakan. Mbak. Mbak ya, silakan Mbak. Selamat siang Mbak Adila. Iya siang. Uh... Iya, silakan pertanyaannya. Uh, mau tanya kan tadi dijelasin yang di FH tapi mengenai uh, mengenai udah di unmute halo iya silakan udah belum udah ada suaranya sudah kita dengar dengan jelas silakan uh, jadi saya mau tanya kan tadi ada FH bekerja sama dengan University yang ada di Belanda tapi tadi di paparannya belum dijelaskan mengenai universitas yang ada di Bandanya. maksud saya ya. mengenai Leiden atau Groningen boleh dijelaskan bagaimana kerjasamanya dan uh, aksesnya untuk sana seperti apa gitu. Terima kasih. Ya silakan Pak Ari. Ya Mbak Aldila, tadi sedikit sudah saya jawab di uh, chatbox Q&A, tapi nggak apa-apa saya jelaskan lagi di sini. Memang uh, Belanda uh, karena faktor sejarah juga, begitu ya. Kita punya kedekatan khusus dengan universitas di Belanda dan memang baik mahasiswa maupun dosennya kita sangat intens bekerjasama dengan di sana. Namun sayangnya kita tidak bisa apa namanya, melakukan kerjasama double degree karena apa namanya, sistemnya berbeda dan kita sudah coba untuk itu dan tidak pernah berhasil. Namun Uh, Universitas Belanda merupakan uh, destinasi uh, populer untuk uh, pertukaran apa namanya, uh, uh, pelajar atau exchange program. Uh, mungkin karena ya karena Belandanya, terus kemudian karena Eropanya, jadi bisa sekalian juga jalan-jalan. Tapi memang uh, lebih mudah untuk kita mengadakan uh, kerjasama dengan Universitas Belanda. Ada Leiden ya itu yang paling dekat dengan kita kemudian ada Free University Amsterdam ada University van Amsterdam ada Rex uh, University of Groningen kemudian ada um, Erasmus uh, University of Rotterdam kemudian ada lagi uh, Maastricht kemudian uh, Tilburg uh, dan terakhir uh, kita dengan Utrecht begitu terima kasih Mohon maaf, sebelumnya berarti ketika kita memilih nanti, kita langsung memilih universitas yang akan kita minati di luar negeri? Ini kalau untuk exchange atau double degree? Double degree. Uh, untuk double degree saat ini kita hanya uh, resmi berjalan dengan uh, Universitas Canberra di Australia. Kalau untuk yang di Belanda, kita hanya exchange saja. Uh, ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke penanya selanjutnya Adinda Alwi. Ya, silakan Mbak ini Mbak atau Ibu Adinda Alwi boleh di unmute. Halo, selamat siang Mbak Adinda Alwi. Ya. Silakan di unmute. Mbak Adinda, apakah ingin bertanya? Kalau tidak, saya berikan kesempatan kepada yang lain. Oke, okay. sepertinya mungkin belum ingin bertanya. Oke. Okay. Saya ganti ya kalau gitu ya. Oke, selanjutnya dengan Bapak Bambang Tri Wicaksono. Silakan, Pak. Selamat, Selamat siang. siang. Selamat siang, iya, Mbak Rini. Iya, silakan, Ada pertanyaan untuk Pak Ari. Untuk biaya single degree di FHUI berapa ya, Pak? Um, terakhir, kalau tidak salah saya ya ingat itu, sekitar 30 berapa ya? Aduh saya lupa Pak. Pak itu sekitar 30 lah gitu. Tapi nanti bisa saya apa namanya konfirmasi Bapak bisa hubungi kami di at email law.international@uiacid. law.international@uiac.id. Mohon maaf Pak Bambang. Oke. Okay. Oke nanti akan mungkin pertanyaannya akan uh, kita juga ada brosur da, uh, dan ppt tayangan hari ini ah, iya. untuk linknya uh, untuk linknya akan di brosurnya ada untuk biayanya untuk linknya akan kita share di kolom chat ya pak ya pak bambang ya jadi akan kita share di kolom chat nanti untuk tim panitia tolong untuk Link download brosur semua fakultas dan PPT pada acara hari ini bisa di-share langsung di kolom chat. Oke, kita jawab lagi dari Bapak Adri Wicahyo ya Bapak atau Mas nih ya. Silakan Pak. Bapak Adri Triwi Cahyo silakan. Silakan Pak Adri. Selamat siang Pak Adri, silakan Pak Adri Triwicahyo. Oke, mungkin belum siap ya. Jadi kita cari yang lain lagi. Oke, nih ada Afifah Toyibah. Ya, silakan Mbak Afifah atau Ibu nih. Selamat siang, Mbak Afifa, silakan. Oke. Selamat siang, Mbak Afifa. Ya, sepertinya Mbak Afnya belum siap ya. Oke, kita ganti kalau gitu dengan Mbak Zahra ya. Mbak Zahra S, Zahra. Silakan Mbak Zahra di unmute. Ya, silakan Mbak Zahra pertanyaannya. Selamat siang. Oke, mungkin sembari menunggu Mbak Zahra kita cari pertanyaan yang lain di kolom question and answer lagi ya. Saya lihat dulu. Oke, okay, ada pertanyaan untuk gimana Mbak Zara? Sudah siap? Oh, Mbak Zara belum juga ya. Untuk Pak Is ada pertanyaan, Pak Is. Untuk di FEB, lebih baik ambil double degree 4 plus 4 semester atau single degree single degree tetapi fast track sampai S2, 6 plus 2 semester ya? Bagaimana Pak? Pak Is? Oke, okay, um jawabannya tidak straightforward karena kembali lagi pada tujuannya. Kalau misalnya tujuannya adalah uh, mau ambil di level internasionalnya lebih kuat, maka tentu ambilnya adalah saya sarankan adalah ambil dua nya yang dalam konteks uh, tadi ya 4 plus empat tadi. Tapi kalau ingin memperoleh uh, apa namanya melihatnya pada kebutuhannya lebih pada jenjang pendidikannya yang lebih tinggi, maka tentu uh, pilihan fast track itu lebih 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 apa namanya lebih menarik gitu ya. Jadi sangat tergantung pada nanti mau lihatnya kemana. Tapi kalau kalau beberapa mahasiswa memang inginnya nggak ke luar. kenapa? Karena memang mereka ada possibility untuk kerjanya di luar negeri. Jadi beberapa mahasiswa yang uh, lulusan saya ada yang kerja sekarang jadi di Inggris, kemudian kerja di Jepang dan sebagainya. Jadi kalau mereka ingin mendapatkan international experience maupun exposure dan sekaligus juga uh, leverage-nya tadi, maka tentu dual degree adalah pilihan yang uh, paling tepat. Tapi kalau mau merasakan itu karena UI sendiri juga sudah kuat sebetulnya. Kalau mereka mau merasa um, lebih me mengarah pada, jadi tadi penting fast track itu, jadi ya, kan akan, masih... akan uh, silakan uh, tergantung. Oke. Okay. Okay. Halo Pak Is. Sudah ya. Oke. Ya, Oke. Okay. Okay. Silakan Mbak Zahra, bagaimana? Jadi bertanya atau tidak? Selamat siang Mbak Zahra. Selamat siang Mbak Zahra. Bagaimana Mbak Zahra, mau jadi bertanya atau tidak? Oh, di-mute lagi ya? Silakan Mbak Zahra. Nah itu ada stop video, kamu nggak usah oh. stop video. Oke, okay. atau Ibu Evi Suhendro? Iya, Mbak. Iya, silakan. Uh, Mbak, uh, saya Evi, uh, orang tua dari Zafiral, SMA 47. Uh, saya mau menanyakan masalah uh, tes masuk untuk SIMAK uh, kakak ini. Uh, saya sudah baca, katanya tes masuknya lewat online ya, Mbak ya? Uh, yang dimaksud dengan online itu caranya seperti apa ya, Mbak? Apakah anaknya stay di rumah kemudian online masuk ke servernya UI oh, iya, atau gimana? Soalnya yes. belum ada penjelasan teknisnya gitu. Oh ya, baik kalau begitu pertanyaan ini saya jawab ya. Jadi untuk teknis pelaksanaan uh, ujian sendiri, uh, ujiannya ujiannya akan dilaksanakan secara online jadi bisa dikerjakan dari mana saja ya, Bu ya. Nah, namun untuk teknisnya seperti apa memang akan kita informasikan nanti mendekati hari pelaksanaan tes. Ya, jadi hal ini memang kita lakukan untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi gitu jadi memang itu salah satu tindakan preventif kita uh, dengan cara memberitahu teknis pelaksanaan ujiannya nanti mendekati hari pelaksanaan ujian gitu tentunya hal ini didukung juga dengan um, sistem tesnya yang sudah mumpuni ya jadi memang kita sedang me me mempersiapkan kita sedang mempersiapkan uh, suatu alat tes ya uh, tentunya dengan bisa mengatasi tindakan-tindakan kecurangan tersebut begitu. Ya, jadi untuk teknisnya seperti apa pelaksanaan tesnya nanti akan kita informasikan di kanal-kanal media sosial kita ataupun melalui akun uh, penerimaan.ui.ac.id gitu, Bu ya. Oh, oke, okay, Mbak. Terima uh, kasih. Iya, sama-sama. Oke, okay, baik. Silakan untuk selanjutnya Bapak Adri Triwicahyo, silakan Pak Adri. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah bisa ya, silakan Pak. Selamat siam, terutama Pak Ispan di yang kebetulan saya pernah bertemu beberapa tahun di bangku sekolah. Uh, ya, ini saya untuk anak saya, lulusan uh, 2020, Uh, dia berminat untuk masuk ke accounting internasional, tapi sementara ini kok uh, ngomongnya baru yang uh, single degree. Nah, pertanyaan saya, uh, kalau saya sih pribadi mengarahkan kalau bisa nanti lanjutnya ke Belanda. Nah itu uh, pertimbangan pertama pertimbangan Belanda, UK atau Australia, New Zealand itu apa ya? Apakah uh, budayanya yang kita cari? atau juga biaya atau apa kedua tadi kalau kita mau tinggal uh, dulu terus di tengah-tengah jadi dual uh, itu nanti bayarnya pada saat kita uh, decide untuk jadi dual atau bagaimana atau kalau pendaftaran sih sama aja atau atau seperti apa hanya saya rasa dua itu aja pak Pandiari terima kasih ya terima kasih Pak Adri silakan Pak Is Terima kasih Pak Adri, ini teman saya sebetulnya ya. <laughs> saya kuliah, jadi kita masih sering sekarang. Iya, eh, Pak Adri untuk yang eh, untuk yang eh, tadi ya pertanyaan mengenai pilihan kenapa Belanda dan eh, kemudian Australia. Memang kalau untuk ambil akuntan si far, itu baru bisa di ya, Australia dan dulu. Kenapa? Karena kita bicara Lakukan sistemnya sedikit berbeda dari cara kerjanya kalau di, di eh, lebih ke accounting controlling, kita lebih dekat seperti CPA itu lebih uh, lebih mengadopsi sistemnya yang lebih dekat ke arah Australia dengan Selandia Baru sehingga itu sebabnya uh, untuk yang ambil akuntansi masih susah untuk melanjutkan ke Belanda. Jadi kalau akuntansi memang pilihannya memang so far uh, di uh, di Australia maupun Selandia Baru, walaupun nanti Uh, ada kemungkinan bahwa Inggris sudah mulai bisa membuka untuk accounting ya, tapi ini masih takes time karena toh nantinya sama-sama udah pakai IFRS ya, jadinya kan mestinya ketemu ya. Uh, Tetapi sampai sekarang memang masih ada perbedaan sedikit di dalam di dalam uh, accountingnya. Nah kalau jadi kenapa memilih Belanda? Karena memang uh, Belanda sendiri itu satu uh, negara yang kecil tapi universitinya kuat semua ya. Groningen itu dibangun pada tahun pada tahun 1600, ketika VOC itu mendarat di Batavia, gitu dia bangun Groningen University ya. Jadi memang dari segi uh, dari segi level memang kuat. Itu sebabnya Pak, uh, memilih pilihannya jadi sebenarnya ya um, uh, lagi mengejar angka ya. Kemudian juga nanti bisa jadi juga ke negara yang lain. Hanya memang tidak untuk level S1 tidak ada di mereka yang bahasa menggunakan bahasa Inggris. Kalau Belanda itu bahasa Inggrisnya kan mereka sangat fasih ya. Itu sebabnya kami belum mengambil seperti Perancis kemudian Jepang. Walaupun tawaran itu sudah ada tapi susahnya pada level S1 itu masih menggunakan bahasa pengantarnya masih banyak menggunakan bahasa bahasa misalnya bahasa Perancis maupun bahasa Jepang. Untuk level S2 ke atas nggak ada masalah. Jadi di level S1-nya yang memang masih ada beberapa masalah. Jerman uh, juga nawarin, tapi kami masih pilih-pilih ya. Jadi ada Jerman waktu itu nawarin juga dari, uh, untuk nawarin untuk buka, uh, sebetulnya sangat menarik ya. Tadi kalau teman-teman yang pagi di FT itu juga punya partner yang di Jerman ya. Kalau Jerman ini kuliahnya bisa gratis di sana ya, kalau dia negeri ya. Kalau swasta ya tetap bayar ya. Jadi sebetulnya kami prinsipnya adalah buka seluas-luasnya. Jadi seperti orang masuk ke restoran aja, mau makan burger bisa, mau makan nasi goreng, silakan cap Okay. nanti uh, berapa PK nya bisa masuk ke PK nya waduh kalau anak sudah naco pergi ke tengah kalau tadi mengambilnya dari anaknya Pak ambil mengambil uh, apa namanya mengambil akuntansi. Memang so far pilihannya kalau untuk ke internasional memang baru bisa di level S1 ya, gitu ya. Jadi uh, maksudnya S1-nya adalah ke, ke tadi ke Australia dan Selandia Baru ya. Tapi kan kita bicara masih dua tahun ke depan ya. Sementara saya sudah bicara dengan dengan uh, dengan uh, Birmingham University dan Essex. Essex kemungkinan akan bisa buka itu. Birmingham dia bilang oke, okay, tetapi untuk Dubai. Jadi mereka punya cabang juga di Dubai. Jadi kuliahnya nanti bisa mandir-mandir mau kuliah di Inggris boleh, nanti kuliah di Dubai juga oke okay, gitu. Itu semuanya di bawah Birmingham University. Jadi uh, di Inggris langsung nggak bisa, Jadi nggak bisa ke sana. Nanti satu semester mau kuliah di Birmingham juga oke okay aja, karena juaranya di bawah Birmingham University. Jadi lebih fleksibel ketika buka itu di Dubai ketimbang di Inggris ya. Ini bicara mengenai sistem. Mudah-mudahan ke depan kalau sama-sama so, udah pakai Afars, mestinya ke depan mestinya jadi bisa konvergen gitu Pak Adri, ya. Tapi saat ini memang masih masih terkendala dengan itu tadi. Gitu, terima kasih. Oke. Okay. Bagaimana okay. Pak? Sudah nah, cukup terjawab? Tadi terjamat? yang kedua saya nggak tahu apakah sudah jawab atau belum terkait dengan uh, pendaftaran awalnya nggak ada masalah ya? Jadi... Oh, Oke. Okay. Nggak masalah. Jadi yeah. kalau mau single dual dual single itu bisa pindah dengan bisa dilakukan. Uh, nggak usah buru-buru. Pembayarannya nanti ya kalau dia sudah masuk ke salah satu misalnya dia dari dual pindah ke single atau single dual uang kuliahnya sama. Yang beda kalau dia keluar negeri ya. Jadi kalau dari single okay. ke dual pada waktu dia keluar negeri baru berbeda. Kalau di dalam akan sama. Jadi bisa bisa fleksibel itu. Oke, okay, terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih Pak Ari. Okay. Terima kasih okay. Mbak Rini. Terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Mungkin ini karena waktunya uh, sudah uh, mau, mau... Bukan sudah mau habis, ya. Memang sudah habis dan melewati. Kita jawab satu pertanyaan terakhir dari Mbak Revalni Syafira, ya. Ini ibu atau Mbak? Ya, silakan, Mbak Revalni Syafira. Uh, ya, siang mbak Rini, saya yes. ada pertanyaan uh, untuk Pak Ari. Oke, okay. kalau untuk single degree itu kan diwajibkan satu semester uh, di luar negeri melalui either student exchange atau study abroad. Nah terus uh, sebelumnya kan saya udah bertanya apakah itu berarti biaya selama satu semesternya sama seperti biaya satu semester di UI dan sudah dijawab juga uh, itu nanti dibayarkannya ke Universitas Mitranya. Kalau jadi, tadi, uh, sorry kenapa pak? Kalau study abroad bayar tuition fee-nya ke Universitas Mitra. Oh seperti itu. Uh, jadi kan tapi uh, saya udah lihat juga yang di website di Universitas uh, Leiden, kalau untuk exchange students itu tapi uh, participating, participating students do not pay tuition fees to Leiden University, but remain registered and pay tuition to, to their home university. berarti saya tetap bayarnya ke UI gitu ya pak ya selama betul. satu semester. betul. Oh, oke. Okay. terus kalau perbedaannya untuk berarti Uh, sama aja kayak saya bayar satu semester ke UI gitu ya Pak, berarti yang saya tambahkan hanya untuk nanti living cost-nya aja gitu selama di sana. Betul. Oh begitu, oke. Okay. Terima sama kasih banyak ya. Pak. Sama beli tiketnya aja Pak. Iya, sama beli tiketnya. Makasih Mbak Rini juga. Iya, sama-sama Revalni. Oke, okay. uh, sebelum kita tutup, bagaimana dari para panelis apakah ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada adik-adik maupun orang tua calon mahasiswa baru UI terkait dengan uh, materi kita pada hari ini. Uh, izin saya duluan. Uh, Silakan Pak. Uh, Bapak Ibu ada dari sekalian uh, sudah tahu ya kalau misalnya hukum sekarang sedang naik daun begitu, tapi. Uh, saya sangat mengharapkan bahwa sekarang uh, image KKI FHI itu tidak sama seperti di awal-awal. Saya harus uh, sampaikan itu. Dan sekarang malah uh, apa namanya kualitas KKI FHI ini tidak kalah dengan yang reguler. Artinya mereka bahkan di, di beberapa hal uh, uh, bisa juga mengungguli uh, teman-temannya di yang reguler. Uh, di FAU itu kami punya kebiasaan yang sangat prestisius yaitu adalah mood Court Competition. Uh, uh, tidak hanya di uh, dalam negeri maupun di luar negeri dan itu uh, apa namanya teman-teman di KKI itu uh, sekarang sudah mulai banyak yang berkontribusi sebagai peserta di sana dan sebagai bekal untuk uh, menjadi pengacara yang baik uh, pengalaman untuk mood court itu juga sangat dipersyaratkan dan uh, kami uh, akan segera mengupdate uh, kerjasama, kerjasama kerjasama yang ada dan mudah-mudahan akan lebih banyak lagi terima kasih terima Barani Ya. Silakan Pak Is atau Bu Lucia. Iya, saya mau berpesan ke adik-adik sekalian yang akan masuk ke KI Psikologi. Um, KI Psikologi ini mahasiswa-mahasiswanya cukup bersaing ya. Buktinya dalam uh, wisuda dua wisuda yang lalu itu yang menjadi wakil wisudawan adalah mahasiswa dari Fakultas Psikologi UI. Dan itu sangat membanggakan, artinya kita tidak kalah dengan mereka. Jadi kita bisa menjadi yang terbaik juga. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih Bu Lucia. Silakan Pak Is. Ya, terima kasih. Um, ya, kalau bicara mengenai persaingan dewasa ini yang begitu ketat, maka di situ menjadi penting sekali Bagaimana kita menaruh uh, posisi kita di dalam pergaulan internasional tadi? Karena um, hasilnya sudah sangat terlihat. Jadi kalau di dalam judisium saya sampai capek membaca prestasinya mahasiswa KKI yang ada di luar negeri. Dan tadi saya sudah berikan contoh-contoh di mana mereka bisa keterima langsung uh, bekerja di luar negeri. Bahkan sehingga kalau saya mengukur competitiveness, bukan hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri. Karena kalau kita mau masuk dalam international reputation. Maka kompetitif kita harus ke luar negeri. Jadi kalau mereka mampu mendapatkan pekerjaan di luar negeri, kalau mereka kemudian mampu di apa namanya uh, juga bisa bahkan direkrut untuk apa namanya menjadi staf pengajar di luar negeri, um, kemudian juga dengan IPK yang sangat tinggi juga ketika di luar negeri dapat di commendation, kemudian juga menjadi outstanding di sana dan itu berarti bahwa menunjukkan bahwa sebetulnya anak-anak UI sendiri itu sangat bagus ya. Jadi saya mengatakan kita bicara di dalam konteks networking ya. Jadi uh, nanti anda bisa bayangkan di dalam suatu pergaulan yang dimana anda mau telepon menteri gampang karena menteri itu teman anda. Kalau sama orang lain anda harus bikin janjian sama dia anda tinggal dulu aja karena dia teman anda. Anda mau telepon seorang CEO anda repot sekali nelfonnya kalau tidak punya kontak ya. Tapi ternyata anda tinggal nelfonnya dengan gampang. Anda langsung telepon mereka langsung. Kenapa? Because they are your friends. Jadi kembali lagi ini menjadi bagian yang penting kalau itu teman-teman Anda dan that's okay for you guys, gitu ya. Terima kasih. Uh, jadi uh, selamat nanti untuk bisa masuk di dalam uh, lingkungan pergaulan yang nanti Anda rasakan sendiri bedanya ya. Jadi uh, sangat banyak juga uh, uh, mereka yang juga anak anaknya di KKI bahkan di, K di FA, bahkan bahkan sudah ketemu di luar negeri. KKIF, karena mereka mengajari itu tadi networking di dalam negeri plus networking di luar negeri. Ini dua kombinasi yang sangat kuat. Ya. Gitu. Mungkin live karena Indonesia tahun 16 dan nanti di sama kelima tidak ada serta melewatkan ini dan menampakkan kaki dulu di level internasional ya. Jadi pergaulannya sekarang. Oke, okay, sepertinya Pak Is menghilang ya. Oke, okay, nggak apa-apa. Kalau begitu, halo Pak Is. Oke, okay, baik. Kalau uh, pesan dari saya untuk teman-teman di sini, saya yakin pasti peserta kita pada hari ini bukan hanya adik-adik uh, atau teman-teman dari kelas 12 saja pasti banyak juga teman-teman dari kelas 10 dan kelas 11 yang memang tertarik untuk melanjutkan jenjang pendidikan tingginya di UI khususnya di program kelas internasional UI uh, informasi yang kami sampaikan pada hari ini adalah informasi untuk penerimaan tahun 2020 Nah untuk inform untuk sistem penerimaannya sendiri memungkinkan saja untuk berubah di setiap tahun. Jadi saran saya untuk teman-teman yang hadir pada hari ini, silakan selalu mengupdate informasi-informasi terbaru tentang penerimaan mahasiswa baru UI di kanal-kanal informasi resmi Universitas Indonesia. Ya, kita juga punya um, website, kita ada line at, twitter, instagram di @univ_indonesia dan juga teman-teman uh, di fakultas juga punya Sosial media sosial medianya sendiri jadi bijaklah dalam mencari informasi. Silakan update informasinya setiap tahun, karena takutnya seperti tadi ya, tanggal pelaksanaan itu tadi saya informasikan bahwa belum tentu di tahun depan tanggal pelaksanaan sama dengan tahun ini, jadi bisa saja berbeda. Belum tentu pelaksanaan peraturannya atau teknisnya sama tahun ini dengan tahun depan. Jadi silakan untuk terus mengupdate informasi terbaru di kanal informasi resmi. gitu. Baik kalau begitu, terima kasih kepada Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian yang sudah hadir dari awal sampai akhir mengikuti acara ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat berguna bagi kehidupan kalian khususnya yang ingin melanjutkan pendidikan tingginya di program kelas internasional UI. Dan semoga untuk teman-teman kelas 12 nih yang hari ini hadir, next time kita ketemu lagi sudah pada pakai jaket kuning ya. Oke, okay, kalau begitu saya Rini dari Biro Humas dan KIP UI bersama dengan para narasumber, panelis dan teman-teman dari fakultas, kami mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dalam penyampaian informasi kami dan Sampai jumpa lagi. Terima kasih, ini, Terima kasih juga untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi nanti kita sama-sama lagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Is. Terima kasih, Pak Ari. Ya, terima kasih. Salam. Iya, oh Bu, itu sudah pergi ya, Mbak Sawa. Keika, terima kasih Mbak Keika. Oh kita nggak foto tadi kayak ya. pagi ya? Tadi oh, sudah difoto sama Mas Ardi ya? sudah pagi. tadi. Oh sudah. Oh ya ah, sudah ah, sudah. Saya okay. share. Cuma nggak ah. semua waj gak semua wajahnya kelihatan ya saya. Oke. Okay. Uh, uh, saya share. Oke. Okay. Mbak ini untuk yang Q&A, ini kan banyak yang masih bisa kita jawab. Oh ya. Ya? Itu gimana? Q&A eh, silahkan Pak, semua. kalau mau dijawabin, ah, uh, uh, okay. masih ada. Nah, untuk yang untuk para attendees yang di sini, oh iya polling yang terakhir belum, Mas Ardi, pollingnya boleh dikeluarin nggak? Okay. Nah, untuk attendees yang masih ada di sini boleh mengisi polling terlebih dahulu sebentar, ya silakan. orang. Iya. Pada Mas Rijal juga kalau ingin menjawab pertanyaan yang belum terjawab tadi di live boleh silakan langsung dijawab Mas Rijal. Sudah terjawab semua ya. Oke, okay, terima kasih kalau sudah dijawab semua. ya ini hasil polling di awal tadi. boleh oh. di capture nggak mas biar bisa di share. oke. Okay. pollingnya. Polling, oke. Okay. polling pertama. yang polling tadi juga belum aku belum dapat mas yang polling awal. nanti di di report aja nanti. Oh, di report tadi ya? Oke. Okay. Ah, iya. Nanti di report. Oke. Oke, terima kasih, Mas. Oke, silahkan dijawab nanti. Kalau sudah selesai, nanti saya uh, close eventnya. Uh.